Pada hari Minggu 25 Oktober 2020, KBRI Bandar Sri Begawan bekerjasama dengan SKBB Networks and Tours mengadakan penerbangan ke Jakarta dengan membawa 156 penumpang. Para staf KBRI memberikan health certificate card dan memastikan para penumpang mengikuti peraturan penjarakan sosial dan telah melakukan swab test sebelum keberangkatan. KBRI Bandar Sri Begawan telah memfasilitasi 14 kali penerbangan ke Indonesia sebelumnya, sehingga total WNI atau PMI yang sudah pulang ke Indonesia berjumlah 2.418 orang. KBRI Bandar Sri Begawan juga terus berupaya memberikan pelayanan dan perlindungan yang terbaik untuk seluruh WNI dan PMI yang berada di Brunei Darussalam. Berikut ini adalah foto-foto dari penerbangan pertama menggunakan maskapai Garuda Indonesia yang berangkat ke Jakarta.